Black hole. Black hole. Black hole. Lorong hitam kekal sebagai topik sains yang sangat misteri hingga hari ini. Semakin ramai saintis berusaha menyelesaikan rahsianya dan mereka semakin bengong. Jika kita berjaya menyelesaikan misteri ini, kita akan mendapat jawapan bagi banyak persoalan alam semesta, termasuk ledakan dahsyat, alam semesta selari dan lain-lain. Astrolab akan membawa anda perjalanan ke lorong hitam. Kali ini, kita akan melihat lorong hitam, meneliti strukturnya, masuk ke dalam lorong hitam supermasif dan merungkai persoalan sama ada akan terus hidup ataupun tidak. Sebelum itu, pastikan anda menonton Fakta Menakutkan Black Hole Part 1. Astrolab membawa anda Fakta Menakutkan Black Hole Part 2. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, definisi paling mudah untuk lorong hitam adalah objek yang begitu padat sehingga cahaya pun tidak dapat keluar dari permukaannya. Tetapi, bagaimana ia berlaku? Konsep lorong hitam dapat difahami dengan memikirkan seberapa cepat sesuatu yang perlu bergerak untuk melepaskan diri dari graviti objek lain. Ini dinamakan halaju pelepas. Secara formal, halaju pelepas oleh objek untuk melepaskan diri dari tarikan graviti badan lain. Terdapat dua perkara yang mempengaruhi halaju pelepas, iaitu jisim objek dan jarak ke pusat objek itu. Sebagai contoh, roket mesti memecut hingga 11.2 km sesaat untuk melepaskan diri dari graviti bumi. Jika sebaliknya, roket itu berada di sebuah planet dengan jisim yang sama dengan bumi tetapi separuh dari diameter bumi, halaju pelepasnya akan menjadi 15.8 km sesaat. Walaupun jisimnya sama, halaju pelepas lebih besar kerana objeknya lebih kecil dan lebih tumpat. Bagaimana jika ukuran objek menjadi lebih kecil? Sekiranya kita memampatkan jisim bumi ke dalam sfera dengan radius 9 mm, maka halaju pelepas akan menjadi sepantas kelajuan cahaya. Tapi kita semua sedia maklum bahawa had kelajuan terpantas kosmik adalah kelajuan cahaya. Tiada lagi sebarang unsur yang boleh mengatasi kelajuan cahaya. Jadi, ianya mustahil untuk melepaskan diri dari lingkaran kecil itu. Jejari di mana jisim mempunyai halaju pelepas sama dengan kelajuan cahaya disebut jejari Schwarzschild. Mana-mana objek yang lebih kecil daripada jejari Schwarzschild adalah sebuah lorong hitam. Mari kita lihat struktur lorong hitam. Terdapat dua bahagian asas untuk lorong hitam, ketunggalan dan ufuk peristiwa. Ufuk peristiwa adalah titik fana sekitar lorong hitam. Ia bukan satu permukaan fizikal, tetapi sfera yang mengelilingi lorong hitam yang menandakan halaju pelepas sama dengan kelajuan cahaya. Satu perkara mengenai ufuk peristiwa, setelah sesuatu jirim berada di dalamnya, jirim itu akan jatuh ke pusat. Dengan graviti yang kuat, jirim ini hanya sedikit, jumlah yang sangat kecil dengan ketumpatan yang sangat besar.
Titik itu disebut ketunggalan. Ia sangat kecil, jadi pada dasarnya mempunyai ketumpatan yang tidak terhingga. Kemungkinan hukum fizik merosot pada titik ketunggalannya. Para saintis masih berusaha untuk memahami pusat lohong hitam ini. Jika anda seorang angkasawan, apa akan anda lihat jika anda menghampiri black hole? Boleh kelihat apa yang ada di seberang lohong hitam? Saintis berpendapat kita boleh melihat lohong hitam jika kita berjaya mengubah lengkungan masa dan ruang. Tahukah anda, lohong hitam supermasif di pusat bima sakti dikenali sebagai Sagittarius A. Lohong hitam ini terletak kira-kira 25,800 tahun cahaya dari bumi. Diameternya kira-kira 44 juta kilometer, iaitu bersamaan dengan 168 buah planet mustari yang disusun sebaris. Jisimnya kira-kira 4.2 juta kali ganda dari bumi. Apa yang akan berlaku jika kita masuk ke lohong hitam supermasif? Kemas barang anda dan bersedia mengembara ke lohong hitam supermasif. Pengembaraan ini akan mengambil masa selama 25,800 tahun cahaya. Dengan teknologi warp, kita boleh sampai dalam masa yang singkat sahaja. Setibanya di lohong hitam, kita tidak mengalami sebarang impak yang boleh mencederakan kita. Ini kerana graviti akan menarik kedua kaki dan kepala anda dengan kekuatan yang hampir sama. Terdapat keunikan graviti di tengah lohong hitam, di mana ketunggalan menjadi tidak terbatas. Anda akan dihimpit ke pusat itu dan disatukan dengan lohong hitam. Seseorang yang memerhatikan anda di luar ufuk peristiwa, beliau akan melihat gambaran yang sangat berbeza. Ketika anda jatuh ke dalam lohong hitam, bagi mereka, anda akan semakin perlahan, semakin malap dan kemerahan. Pada akhirnya, anda hanya akan membeku, seolah-olah tidak melintasi ufuk peristiwa. Ini kerana ruang dan masa di lohong hitam menukar peranan mereka. Di ufuk peristiwa, masa terhenti, sementara ruang sebaliknya bergerak ke hadapan. Anda tidak akan dapat berpusing dan melepaskan diri dari lohong hitam. Walaupun lohong hitam tidak memancarkan cahaya, ia menarik banyak bintang. Pemandangan kapal angkasa akan bertukar menjadi pesta cahaya. Menurut Stephen Hawking, akan ada radiasi juga. Ia juga akan menjadi sangat panas. Lohong hitam membeku sejuk di bahagian dalam. Suhu dalaman beberapa lohong boleh turun di bawah sifar mutlak. Tetapi di luar, lohong hitam mempunyai zarah-zarah neutrino yang saling bertembung dan memanaskan persekitarannya secara radioaktif hingga berjuta-juta darjah Celsius. Ini adalah bahagian di mana anda akan dipanggang sepenuhnya. Sebelum itu, awan radiasi Hawking akan membentuk medan magnet, membuang serpihan di sekitar pada kelajuan cahaya. Seberapa jauh anda boleh sampai ke lohong hitam? Mari kita lihat. Jarak antara ufuk peristiwa dan ketunggalannya disebut sebagai jejari Schwarzschild menentukan ukuran ufuk peristiwa. Batas di mana anda tidak akan terkesan dengan lohong hitam selagi anda berada di seberang. Tetapi, jika anda ingin memerhatikan dari orbit yang stabil, lebih baik anda tinggal pada jarak 3 kali jarak jejari Schwarzschild. Walaupun lohong hitam akhirnya mati, mengeluarkan semua partikel zarah yang telah diserapnya termasuk badan anda,
mustahil untuk mengetahui sama ada zarah-zarah itu adalah diri anda. Walau bagaimanapun, Stephen Hawking menemui cara di mana maklumat mengenai badan anda tidak akan hilang. Teorinya mengaitkan bahawa wujud alam semesta alternatif dengan sejarah yang berbeza. Ini bermaksud dalam satu kenyataan anda jatuh ke dalam lohong hitam dan yang kedua, tidak ada lohong hitam. Tidak dapat dipastikan dari luar ufuk peristiwa sama ada terdapat lohong hitam ataupun tidak. Sekiranya anda melintasi ufuk peristiwa dan menemui lohong hitam, ini bermakna anda akan dironyok dan keluar menjadi partikel arus jet. Tetapi jika lohong hitam tidak wujud, kemungkinan anda masih hidup dan berada pada alam semesta yang berbeza, di mana realiti terbahagi kepada dua. Kemungkinan anda akan meneroka sistem planetary yang baru. Tiada jalan pulang. Jika anda melepasi titik tunggal ini dan hidup, kemungkinan lohong hitam masih berada di belakang anda. Untuk meneruskan hidup, anda perlu mendarat ke planet baru. Black hole mungkin mempunyai 1 juta planet yang mengorbit berdekatannya dan berpotensi menyokong kehidupan seperti yang kita ketahui. Oleh kerana terdapat kehidupan hampir di mana terdapat air padanya, keadaan berbeza untuk bintang-bintang lain. Bagi contoh, sistem TRAPPIST-1 mempunyai 3 planet bersaiz bumi di dalam zon yang boleh dihuni. Sekiranya matahari diganti dengan lohong hitam 1 juta kali ganda jisimnya, 550 planet berjisim bumi dapat masuk ke dalam orbit sepusat yang stabil di zon yang dapat dihuni. Graviti lohong hitam supermasif akan menarik lebih kuat di sisi setiap planet yang lebih dekat dengan lohong hitam. Salah satu cara untuk mewujudkan zon yang dapat dihuni di sekitar lohong hitam supermasif ini adalah dengan meletakkan bintang di antaranya dan planet-planet. 9 bintang seperti matahari dengan jarak 0.5 astronomical unit dari black hole akan menjadikan setiap 550 planet mirip bumi berpotensi untuk dihuni. Planet dengan jarak paling hampir akan mengorbit setiap 1.6 hari manakala luar planet dengan jarak jauh akan menyempurnakan orbit pada 4.6 hari. Jarak setiap planet bersamaan dengan 2 kali jarak bumi ke bulan. Pemandangan planet asing ini dengan 9 matahari akan kelihatan sangat menakjubkan. Setiap matahari akan mengorbit black hole pada kadar 3 jam sekali. Itu bermaksud bahawa setiap 20 minit, cahaya matahari akan berlalu di belakang lohong hitam. Ketika matahari melewati lohong hitam, graviti lohong hitam membengkokkan cahaya dan dapat bertindak seperti lensa. Ia memfokuskan cahaya matahari ke arah planet-planet ini. Ini mengubah bentuk cahaya matahari menjadi bentuk cecincin. Tambahan pula, cahaya bintang akan diregangkan oleh graviti lohong hitam. Bintang yang lebih dekat dengan lohong hitam akan tampak lebih merah dan bintang yang lebih jauh dari lohong hitam akan kelihatan lebih biru. Dengan wujudnya cahaya matahari dan air, walaupun planet asing ini dekat dengan lohong hitam, manusia masih mampu mendiaminya dan hidup seperti biasa. Proses fotosintesis dapat berlaku dan aktiviti cucuk tanam dapat dijalankan. Alam semesta sangat unik dan menyimpan jutaan keajaiban dan misteri. Banyak lagi yang perlu diterokai oleh kita. Tak mungkin alam semesta ini wujud dengan sendiri. Penciptanya adalah Tuhan yang maha bijak. Lohong hitam disebut di dalam surah At-Takwir ayat 15 hingga 17 yang bermaksud
sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Semakin banyak yang kita kaji, semakin banyak rahsia Al-Quran yang dapat kita fahami. Tujuan belajar mengenai dunia angkasa dan cara bagaimana untuk memulakan kehidupan adalah penting kerana bumi pernah dibinasakan oleh Allah SWT dalam sekelip mata. Peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS di mana hanya bahteranya sahaja yang selamat bersama pengikutnya. Ini termasuklah kejadian yang menimpa pengikut Rasul yang lain. Di zaman ini, kita perlu membina bahtera Nuh kita sendiri sebagai satu inspirasi. Bahtera angkasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan tamadun manusia. Saintis baru-baru ini menyelongkar dunia bawah tanah berais dan menjumpai virus prasejarah berusia jutaan tahun. Selain itu, kawah-kawah misteri mulai muncul di kawasan ini. Apakah makna di sebalik semua ini? Dan persoalannya, apakah kaitannya dengan dunia angkasa? Semuanya dalam tajuk khas bersempena bulan mulia ini. Berikan pendapat anda dan komen mengenai black hole dan topik ini. Likes dan share serta subscribe. Astrolab signing off from space.